Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Salam. Mana orang itu? Ada suaranya doang, orangnya kagak ada. Oh, no dia no. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 channel, YouTuber besar yang belum terkenal. Insyaallah akan terkenal. Oke, bro, kali ini gua sendirian, enggak ada kameramen. Kameramen gua lagi sibuk ya kan. Nah, ini gua sekarang lagi ada di jalan Depok. Di daerah Depok. Jalan apa? Haji Japat. Haji Japat 2, Depok 2. Nah, ini gua lagi di rumahnya Om Jali. Biasanya dikenal di Facebooknya itu Muhammad Rijal. Di IG-nya itu kalau nggak salah Jali 8102 kalau nggak salah. Nah, ini beliau ini biasanya seller cupang hias. Gue juga nggak tahu strain-nya apa, entah itu Nepo apa multicolor apa giant, pokoknya lu ikutin terus video gua sekarang kalau pengen tahu ikan-ikannya Bang Jali. Oke, okay? Thank you. Nah, bro, sekarang gua udah di depan rumahnya Bang Jali itu. Oke. Okay. Orangnya kayaknya ada lagi nyerokin ikan apa lagi ngapain tahu tuh ya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Salam. Mana orang itu? Ada suaranya doang, orangnya kagak ada. Oh, no dia no. No dia no, bro. Itu Bang Jali. Oke, oke, oke. Assalamualaikum, Bang. Bang. Gua acak-acak lu nih, Bang, ya. Siap, Bang. Silakan. Alhamdulillah. Nah. Tamu. Sorry nih, Bang. Ayo, gua lagi enggak pakai kameramen nih. Siap, Bang Dio. Sehat. Sehat, Bang. Siap. Alhamdulillah. Oke, okay, bro, ini dia Bang Jali yang hari ini jadi narasumber gua. Oke. Okay? Pokoknya ikutin terus di channel siap, gua. Sekarang. Bang, ya. Siap, siap, Om. Siap. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bro, sekarang gua udah sama Bang Jali. Joget Bang Jali. Siap. Joget Bang Jali. Oke, ya kan? Pulang-pulang ya enggak Bang Jali. Eh, dah, Bang. Iya, nah. Bang, gimana kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Mantap, mantap. Video channel mantap. Mantap, mantap, mantap. Nah, Bang Jali nih, gua bawa teman-teman 3.0 channel biar makin kenal sama Bang Jali. Siap, siap, kan? Siap, siap. Nah, pertama-tama perkenalkan diri dulu, main Facebook apa, main IG-nya apa, terus alamatnya di mana. Siap. Gitu. Halo, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Jali Beta 02. Perkenalkan, nama saya
Muhammad Rijal alias Jali. Sini saya mempunyai untuk Facebooknya atas nama Muhammad Rijal. Muhammad Rijal. IG-nya Jali titik 02. Yang beralamat di Jalan Haji Japat Ampel Raya nomor 1. Patokane Kebon Kosong Pos Peling. Nah, tanyae di situ Jali Beta insyaallah pada kenal. Kode posnya 16417. Nah, lebih detailnya lagi. Itu kode. Kasih kode pos itu kode biar lu ngirim ikan kemari. Nah, kode. Lebih gampang dan mudah. GNE juga tahu yang namanya Jali Beta insyaallah. Iya, mantap. Oke, Bang Jali, ini gua lihat nih ikan lumayan banyak nih di sini. Alhamdulillah. Ini ada berapa ekor, Bang? Kurang lebih kalau misalkan nama burayak mah ada bangsa 1299 ekor. Ituin. Nah, kurang lebihnya kalau nama burayak 1299 kurang atuh. Jenis juga banyak. Ya, alhamdulillah. Nah, ngomongin jenis. Nah, jenis apa aja di sini? Di sini ada yang namanya Hakun, HM. HM ada. Saya mainnya plakat di sini. Plakat. Rata-rata plakat. Memo multi. Ada Black Series-nya juga. Black Series ada juga. Yang mau Blue Rim ada juga Blue Rim. Oh, ada juga Blue Rim. Siap. Mantap. Komplit. Udah kayak jamu. All in. Wis, mantap. Nah, Bang, udah berapa lama, Bang, main di dunia cupang ini, Bang? Alhamdulillah baru 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ini kan udah banyak banget, 4 Bro. 4 bulan. Iya kan, bohong kali. Bener kan, awalnya emang saya dari teman juga nih, dari Faisal. Oh, Faisal. Itu yang membuat saya jadi semangat. Oh, jadi diracunin sama si Faisal. Oh, dikasih gitu. Sepasang, saya ternak langsung jadi. Nah, langsung semangat saya, langsung belilah ikan banyak. Nah, di situ, iya. Dari situ beli partayan ikan, langsung banyak, langsung saya gebiar semuanya, langsung dibreed. Jadilah sampai 1299 ekor. Dihitungin, iya. Di era dihitungin. Alhamdulillah. Mantep. Nah, jadi dia diracunin sama temennya, ya kan? Cuma dikasih sepasang, dibreed banyak, akhirnya dia ketagihan. Ketagihan ikan cupang. Dia beli partayan, ya kan? Mantep. Nah, Bang, di sini biasanya kalau ngejual ikan range harganya berapa sampai berapa, Bang? Saya biasa jual kalau untuk anak-anak ini di angka 25.000 sampai ada harga 1.500. Oh, gitu. Jadi 1.500 pun di sini melihat jenis cupangnya juga. Oh, gitu. Yang grade lah ya. Yang grade, bagus lah ya. Benar-benar sudah super lah ya. Super grade. Super. Jadi dari kalangan anak kecil, dewasa, ya kan, sampai direktur, ya kan, semua pejabat-pejabat ada harga ini. Ada harga di sini, apalagi yang dibilangnya katanya harga anak SD. Itu apalagi itu pasti ya. Saya kasih. Iya. Ada pokoknya. Apalagi ngelihat anak kecil yang istilahnya bodit, Mbak, saya cuma berjerit 10.000. Ya udah nih, saya kasih. Tapi yang gitu dah. Iya. Jadi buat kalian teman-teman yang di daerah Depok, Beji mungkin, kan, Kelapa Dua, pokoknya sekitaran Sukmajaya lah, bisa mampir ke sini. Nama farmnya apa, Bang? Nama Jali Beta 02. Oh, Jali Beta 02. Nah, itu lu berbagai macam jenis cupang ada di sini. Nah, Kak, ada di Giant belum ini, Bang, ya, belum diternakin ya? Belum diternakin. Lagi proses. Lagi belajar main Giant juga. Nah, Bang Jali, di sini dari sekian banyak ikan, ada enggak ikan favorit Bang Jali? Ada ikan favorit saya. Yang mana? Yang tadi merah putih. Oke. Siap. Nah, tadi udah gua syuting, ya kan. Nah, nanti ikannya ada ikan favorit Bang Jali, katanya nih tadi kata Bang Jali udah ditawar sama Mbak Gisel ikannya. Mantep gak tuh Mbak Gisel mainnya kemarin? Ditawar Mbak Gisel loh, ya kan. Mantep. Nah, insya Allah. Itu ceritanya gimana, cerita dikit dong, gimana ceritanya tuh bisa Mbak Gisel tuh nawar ikannya Bang Jali tuh? Hanya lewat messenger. Inbox Facebook. Dia menawarkan ikan yang pada saat saya posting, tawarlah sama beliau dengan harga sekian. Akhirnya saya
nawarin harga sekian, dia tawar sekian, ya belum jadi sih sampai sekarang belum deal. Belum deal. Ya. Mungkin bagi saya lagi sibuk syuting. Sibuk syuting. Iya, biasalah. Gitu. Namanya artis. Nah, kalau rezeki nggak bakal kemana. Yang jelas udah lumayan lah udah ditawar sama artis. Namanya kan udah dilirik gitu kan. Iya, benar. Mantap Bang Jali, mantap. Nah, Bang, di sini itu patokannya apa, Bang? Tadi yang Abang bilang. Patokan rumah. Patokan rumahnya ya, teman-teman gampang nih. Pospeling RW 1 Abadi Jaya, Sukajaya. Pospeling itu apa sih, Bang? Pos pelindungan. Pos pelindungan RW 1. Pos pelindungan. Gue nih kemarin pos peling apa ya? Pos kambing apa pos? Ada pos RW, ada pos peling. Oh, ya. Gitu. Samping warkop. Warkopnya Warkop Wiran. Oh, nah buat teman-teman Gildan, Warkop Gildan. Buat teman-teman yang mau kesini, lu dengerin baik-baik tuh patokannya. Patokannya ya kan? Samping Warkop Gildan, depannya Kebun Kosong, ada pos peling RW 1. Okay. Jalan Ampel Raya nomor 1. Sip, mantap. Nah, itu jadi kalian dengerin baik-baik patokannya, jadi nanti biar enggak nanya-nanya. Nanti nomor telepon Bang Jali, Facebook-nya ya kan, IG-nya nanti ada di deskripsi di bawah. Gua cantumin pokoknya semuanya. Jadi enggak ada yang nanya lagi komen alamatnya di mana, ya kan, nomor teleponnya berapa, itu semua lihat deskripsi ya, gue. Siap. Oke, Bang Jali, ini merawat ikan sebanyak ini sendiri apa ada yang bantuin? Alhamdulillah dibantu sama anak, ya, anak nomor pertama, anak nomor dua, anak nomor tiga dibantu sama mereka. Alhamdulillah. Ya. Tapi untuk anak keduanya sekarang lagi di pondok, jadi tidak bisa bantu lagi. Lagi berpendidikan. Lagi pesantren. Pendidikan pesantren. Iya, sekarang dibantunya sama anak pertama, sama anak tiga. Siap. Ya, mudah-mudahan makin lancar lah ya usahanya. Amin. Berkah buat keluarga, ya kan. Amin. Nah, ini ikan segini banyaknya, biasanya empannya apa, Bang? Saya biasa kasih pakan kutu air dan ucu, jentik nyamuk. Kutu air saya belinya di farmnya Dani. Ada di channel YouTube gua tuh. Iya, itu Bang Dani tuh. Bang Dani ada. Alias Dwi. Itu dia. Itu juga kutirnya mantap, ajib. Istilahnya takarannya full. Mantap. Enggak dikurang-kurangin. Promosi mulu dia orang, promosi mulu. Gitu. Jadi Bang Jali ini di sini ikan-ikannya semua dikasih makan kutu air dan jentik nyamuk. Jadi ikannya pun sehat-sehat gitu. Nah, buat teman-teman pokoknya jangan ragu lagi kalau mau cari ikan untuk penghobi, ya kan, pemula ataupun kalian seller mau cari ikan buat dijual lagi, bisa ke Bang Jali. Bisa di sini. Jual partayan pun. Nah, itu yang lebih penting. Partayan. Partayan berapa, Bang? Partayan kita bisa jual di sini, ada jenis Memo, ada jenis Black Series. Ya, nanti kita obrol di sini aja. Nah, harga persaudaraan. Tuh. Nah, yang penting datang ngopi dulu baru kita ngomongin harga. Betul. Gitu. Yang penting di sini budidaya ikan cupang hias kita lebarkan. Nah, itu yang utama. Yang jelas enggak ngecek-cek harga. Tidak. Harga persaudaraan. Mantap, karena buat jual lagi ya, Bang. Betul. Bang Jali juga kasarnya punya standar harga nih kalau buat seller lagi nih. Betul. Jangan, jual lagi. Nah, jangan sampai seller beli di sini dengan harga tinggi dia susah ngejualnya. Betul, ya kan? Nah, oke, teman-teman, mungkin sekian aja ngobrol-ngobrol gua sama Bang Jali, ya kan? Mungkin kalian terpikat sama ikan-ikannya bisa langsung datang ke sini, ya kan, Bang Jali. Terima kasih banyak. Siap, udah bang, mau diajak-ajak sama 3.0 channel. Siap, ya kan? 3.0. Semoga makin sukses, semoga makin lancar, makin berkah semuanya, ya kan. Nah, untuk teman-teman cupang Indonesia, jangan ada gontok-gontokan, jangan ada saling menjelekan, jangan ada pertengkaran di antara pemain cupang kita, ya kan? Saling menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan, ya kan? Ayo kita berpelukanlah, dasarnya berpelukan, kita genggam erat nih persaudaraan kita, biar cupang-cupang Indonesia tidak kalah dengan cupang-cupang negara tetangga. Gitu. Allah Akbar. Wih, mantap.
Pokoknya teman-teman saksiin terus channel gua ya kan, dengan seller-seller cupang selanjutnya ya kan, breeder-breeder, pokoknya petani-petani semua nanti bakal gua liput abis di channel gua ini. Terima kasih udah mau menyaksikan video gua, udah mau subscribe gua, jangan lupa like, share, komen, subscribe. Ya, sabrek. No skip iklan, itu yang penting, no skip iklan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. Man gago, 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going 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 crazy.